Jadi hari ini aku lagi ada di salah satu pantai yang ada di daerah Uluwatu, yaitu adalah Pantai Gunung Payung. Dan untuk tiket masuknya 10.000 per orang untuk orang dewasa. Itu untuk lokal ya. Kalau untuk mancanegara itu 20.000 per orang. Jadi aku mau turun, sebenarnya di sini juga menyediakan shuttle bus, cuman aku lebih memilih untuk berjalan kaki ke pantainya. Jadi kalau kalian penasaran dengan Pantai Gunung Payung ini, kalian bisa ikutin terus vlog aku dan jangan di skip. Jadi kayaknya tempat ini tuh tempat dipakai buat nonton acara gitu deh, kayak acara kecap atau Bali, tari Bali kayak gitu kayaknya. Ini tempatnya luas banget nih di sekitar sini. Aduh, poniku nggak mau diem. Jadi di Bali tuh musimnya lagi nggak terlalu bagus karena hujannya gede, terus anginnya juga kenceng banget. Jadi aku mau cepet-cepet buat videonya hari ini karena ya gitulah, di Bali sekarang lagi musimnya kurang mendukung. Jadi ya. Ternyata aku mengambil jalan yang salah di sini karena nggak ada tangganya, jadi aku mau loncat aja guys. Kok loncat sih? Harus hati-hati tetap. Ya ampun, hari ini tuh cuacanya cukup cerah, karena biasanya di Bali itu kalau sore-sore pasti hujan, tapi hari ini tuh cerah banget. Jadi aku mau liatin ke kalian ini pantainya dari atas. Nanjakannya di Pantai Gunung Payung ini. Aku nggak tahu hari ini tuh surut atau pasang, tapi kita lihat aja dan nikmatin aja. Walau pasang ataupun surut, kita nikmatin aja air pantainya hari ini, karena tumben banget aku ke pantai lagi. Kok tumben sih, beberapa hari yang lalu juga ya. Pokoknya tumben lagi aku ke pantai ini. Jadi aku ingin menikmati pantai, air pantai di sini. Aku padahal buat poni loh, tapi karena anginnya yang kencang, jadi poni aku terbang-terbang terbelah-belah. Padahal aku pengen terlihat lebih muda gitu loh pakai poni. Dan aku lagi nurunin anak tangga guys, jadi anak tangganya juga lumayan nih, lumayan tinggi-tinggi, jadi pas naik itu pasti lelah sekali. Jadi kalau kalian ke Pantai Gunung Payung, aduh apa nih, aku rekomendasiin kalian buat apa namanya, buat bawa air minum sendiri kalau misalnya di bawah nggak ada dagang gitu loh. Tapi biasanya ada orang yang menyewakan tempat duduk, kursi duduk, sama menyewakan kano kalau nggak salah juga di pantai ini. Tapi aku menyarankan kalian buat bawa aja air minum, taruh di tas gitu. Nah, jadi aku udah mau nyampe di pantainya. Aku bakal liatin ke kalian Pantai Gunung Payung ini guys. Nah, jadi di sebelah kiri
kiri aku, di belakang aku juga udah ada restoran. Kayaknya ini baru ya guys restorannya, karena udah lama juga aku nggak ke Pantai Gunung Payung ini, dan kelihatannya ini baru. Bagus sih ada restoran, jadi kita nggak kelaparan kalau lagi di pantai, lagi berenang, tiba-tiba lapar. Jadi kita bisa langsung cus ke restorannya dan beli makan di restoran. Let's go! Poniku menghilang. Ayo
buka airnya. Ya, ya. Gara-gara kaki aku digigit ikan itu. Tapi aku akan berusaha nge-vlog di sini. Kalau ke tengah lagi diseret ntar. Ntar aku pulangnya pasti jadi belang banget. Aduh. Kalau kalian mau nyari pantai yang cukup sepi, ke Pantai Gunung Payung aja guys. Bagus banget ada di balik bukit gitu loh. Itu tuh. Tuh itu bukitnya. Cakep banget. Guys, aku tuh kan masih trauma ya sama pantai. Jadi aku tuh mainnya deket-deket sama pasir, pinggir-pinggir pantai gitu. Tapi ada bule di sebelah aku, dia sampai ke tengah gitu loh, lihat tuh. Berani ya mereka sampai ke tengah-tengah gitu. Kalian berani nggak? Kalau aku nggak berani deh. Takut. Aduh, airnya udah naik lagi. Aduh, cepet banget airnya naik. Jadi pantai ini benar-benar sepi banget ya. Jalan jauh gitu kan, ke kanan ke kiri, tapi ini udah